dari teman-teman Al Jamil dan teman-teman SMK Ulil Albab Nahdlatul Wathan Gigi. Lombok. Apa namanya? Labuan Haji. Labuan Haji. Kita mau Sandresa. Tumben beliau bangun pagi. Biasanya bangun jam 8, jam 9. Astagfirullah. Maaf ya. Kalau sama istrinya, kita sama teman. Depenan. Labuan Haji. Oke, tapi jadi insyaallah besok kita ke Sumbawa kan? Oh, insyaallah. Alhamdulillah kita kumpul kembali bersama teman-teman. Sudah berapa tahun yang lalu kita sudah berpisah dan sekarang kita kumpul kembali. Oke, jadi di sini kita bersama teman-teman Al Jamil. Jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat bi khair. Sama siapa datang ke sini? Sama all of Al Jamil. Not so all of, but sekedi. Oh, oke. Okay. Jadi harapannya untuk berkumpul sama teman-teman itu apa sih? Untuk mengenang masa lalu lah, karena teman-teman Al Jamil membuat inspirasi baru. Kita berkumpul bukan sekedar berkumpul biasa. Itu yang kita inginkan. Jadi kita berkumpul untuk tetap menyambung silaturahmi. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya. Hai. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, sama siapa datang sini? Kita datang sama teman-teman Al Jamil. Alhamdulillah. Jadi tujuannya datang sini untuk apa sih? Mengabadikan momen yang sangat langka yang udah lama tidak terjalin lagi. Alhamdulillah. Ya, saya berharap teman-teman yang dulu pas masih SMK bisa kumpul lagi kayak dulu lagi, terutama saudara Hafiz, Ahmad Nur, Bin Al Jamil, terus Azmi, Irhasamin. Kapan kita kumpul lagi, bro? Okay. Terus kalau kita mengandalkan sibuk, kita juga sibuk. Tapi setidaknya kita meluangkan waktu untuk bisa berkumpul kembali. Itu benar. Oke. Okay. Semoga teman-teman kita semua tetap sehat. Nonton video ini. Oke, okay, amin. Love you. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Sama siapa datang sini? Hah? Sama siapa? Sama Hasbullah. Masya Allah. Tujuannya datang sini untuk apa sih? Tujuan kesini hanya untuk refreshing saja, dan tidak jenuh. Alhamdulillah. Dan harapannya untuk berkumpul sama teman-teman ada nggak? Oh, harapan mungkin sangat banyak. Harapan mungkin sangat banyak, akan tetapi keadaan yang tidak mendukung dan kita maklumi, kita itu punya kesibukan masing-masing yang tidak bisa diganggu gugat. Harapan saya untuk teman-teman SMK Ulil Albab untuk bisa datang. Karena agenda kita di setiap tahun itu adalah reunian akhir tahun dan di sana kita akan temu kangen. Oke, terima kasih. Hanya ini sekian, wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa datang sini? Sama orang-orang yang selalu saya harapkan hadir dalam hidup saya. Masya Allah. Tujuannya datang ke sini untuk apa? Tujuan saya sih banyak sekali. Terutama saya berharap sama semua teman-teman yang saya harapkan hadir semuanya di sini. Kita memang berpisah-pisah ya, tapi kalau kita bersama, suatu saat nanti ketika kita bisa datang ke sini, bisa bersama, kita bisa mengenang. Ingat, satu, sendiri itu memang menyakitkan, tapi ketika bersama sangat luar biasa. Tetapi bersama tanpa perhatian, nothing. Masya Allah. Oke, terima kasih ya. Semoga teman-teman semua tetap sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, sila. Nah, itulah teman-teman semuanya, teman dari teman-teman Al Jamil dan teman-teman SMK Ulil Albab Nahdlatul Wathan Gigi. Jadi itu adalah semua dari harapan teman-teman untuk bisa berkumpul kembali bersama-sama. Dan untuk bisa berkumpul kembali itu sangatlah sulit bagi kita karena sibuk dengan kesibukan kita masing-masing. Dan untuk semua teman-teman, semoga kita semua menjadi orang yang sukses dunia wal akhirat. Dan semoga kita bisa berkumpul kembali ya. See you and thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.